المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما العارف الحكمة السابعة والسبعون تدأ تنين أورنج سعارف العارف بالله كلابا بنجنان Taman akan bahwa pada bidanah antara nah al-alim dan al-alim. Da'a junan Allah kak dinta tak patut kula berpanjang ngucap al-alim billah. Tapi al-arif. Karena al-alim kak dinta bisa ilmun muhiyatun bil-ihaqah. Yani. Juga al-arif kak dinta untuk tak bil ihata, tapi sebagian ngauni. Maka dari kak dinta al-arif etabua kidak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Etabua kidak ka orang al-arif. Arifun billah orang sing ngauni ngida ajuran Allah. Kalaban ilmu ban amal. Maka samangkan kak dinta tera abri gambaran al-arif billah. Mal-arifu tada tining orang se-arif billah. Se-oning kalaban Allah. Ay al-ariful kamil tegesa orang se-arif se-sampurna. Adaban al edalam al muslim al edalam al mu'min su'rul mu'min shifa'un li kulli da'in dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula ta'uning la'allahu riwayat kadang tah hadis hasan riwayat kisaran al imam as-suyuti dalam kitab al jami' as-saghir su'rul mu'min rekarena orang al-mu'min al ay al-mu'minul kamil al-mu'minul kamil orang mu'min sesempurna dalam iman keyakinan dalam amalia dan lain semacam syifa'un min kulli da'in bisa jadi obat dari semua segala jenis penyakit kita tak pun kat ditoh mimbabit tabarruk nyopre barokah ini khairun ilahiyun kebagusan dari ajunan Allah melalui sisa-sisa orang yang keberatu terkadang orang kak dinto nginom mereka regelesah epontut bikulah mempanjen dengan enom mereka ikut cak suruh mereka enom gelas enom tak yabi sebab epontut kak itu suruh mu'min. Ini kan bisa tadi obat tak ke kuluban pencengan atau tadi berokat tak ke kuluban pencengan. Benih kerana orang mu'min tak ada itu. Kerana ternyata mengkuajuran Allah orang tak ada itu pun tentang al-mu'min. Tapi husnudhunna kuluban pencengan bahwa orang tak ada itu sempurna dalam iman. Angkila angkep ekiai kuluban pencengan. Ini kan tak menjamin mereka tak itu betul-betul ongkuan dengan ajuran Allah. Tapi kuluban pencengan apa kan husnudhun. Orang yang semul jeneng eka omah kuleban panjenengan ajar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali itu amul ja'ak mimba bi husnidhon husnidhon naka ditu tor kadang gak ditu sekarat tu dak Gusti Allah Subhanahu wa taala al-arif ay al-ariful kamil man panika idza asharana laka na abri bitatu basara eki mukmin. Asyarada ka ponapa? Dek jalan Allah. Pondasi dasar jalan dek kajuran Allah ka dita tauhid. Ilmu, tauhid, amal.
Nalika nak beri isyarat kang pi orang kak dinto abali dak jalan Allah wajada maka mangki pasar man al-haq da ajuran Allah al-haq min asma'illah al-haqul mubin al-haq selain ada di ajuran Allah kak dinto berni hak kulaban panjenengan ni kepada minangka enjeman Ejipta aki mereka itu bekal anjora, bekal matiya, bekal tiabu. Belain sama-sama, gak ditubani al-haqku, al-haqku, haqiqatan wallah. Maka, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Napa makna al-haq? Ini cuma Allah. Sendik kekuatan. Cuma Allah. Si bisa aparek. Cuma Allah, al-haq. Wajad al-haqq maka amanki pasirakan seman al-haqq da ajunan Allah al-haqq aqraba halih lebih sema ilaihi da keman min isyaratihi dari pitotuna ka isam miku taring bagus rasa nah kalako enak kak dito tontonan dari ajaran Allah. Abek kak dito andi usaha, tapi usaha nak abek kak dito tontonan dari ajaran Allah. Maka kau caki wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyarat. Abek sabri pito tudak ke orang-orang kak kita norok kak dito pakun lebih kuat. Napa sifakan eparang akina Allah dak ke orang nikah hakikat, nikah benar. Tapi kak dito tak kau caki al-ariful kamil. Benar ni ke orang arif. Tapi benar ni ke orang arif. Tapi tak kau caki al-ariful kamil. Oh tambah, dalam bahasa lain. Ni ke benih arif tapi orang kak dito. Benar dalam kelakuan. Tapi benih arif. Oh tambah mana bisa yang maksudkan gila al-arif. Ay al-ariful kamil. Ni ke babun minal irfan. Termasuk benda pengawningan. Tapi kak dito jauh dari al-ariful kamil. Al-ariful kamil benih saya kak dito. Ni kalah benda. Kentor ang abak ni kaki andi. Isyara na abak, usaha na abak, andi pengaruh. Andi pengaruh. Cuman pengaruh tak sekuat dari al-haqqu Allah. Okey, kau tak. Ka wajadal haqqa wajadallah ta'ala aqraba ilaihi min isyarat. Bal bali al-arifu tining orang yang se-arif man panika orang la isyaratalah setada onapa romasah andi isyarat lahu eka andi ekipan apa? Nika hakikat dari ma'rifah nika hakikat dari tauhid nika hakikat la hawla wa la quwata illa billahil alil azim aba abri pitotu dak ke orang lain tapi tak aroma sa aba abri pitotu abri benih tak abri pitotu ni tapi la isyarat lahu dalam perasaan nak je kau tak abri isyarat ni ke tontonan dak jun Allah bor ni lamun nemo ka bagusan ni ka papareng dari ajuran Allah lamun ngan mo kecubaan famin taksiri dari keendengan kekurangan batan kaul senada kala berkata balil arif man la isyarat ala li fana'ihi fi wujudihi karena tadakna fana ancor rosak tadakna engki man fi wujudihi dalam badan Allah ketika orang kat itu engak cak ajunan Allah seandik kekuatan siapa orang kepi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wallahu khalaqakum wa ma tan bakan kelakon ban Allah setiap tiak nikai ko jak fana fi wujudihi pan emot dak kajunan Allah abak kak dito saking ebri beto tuan terang ajun Allah maka orang kak dito tak toman aroma sahabat lah hebat tak toman aroma sahabat lah hebat bada situng ulama adab adzunnu anna ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam sahlun ghairu sa'l kula nyangka
bahwa amin pekuste kanjing Nabi kan itu gempak. Bahwa amin pekuste kanjing Nabi kan itu tak melarang. Ya baca sejarah. Ya pebanyak mau sholawat. Kalau aku kepita dik amin pek. Berapa tahun? Beberapa tahun orang itu melakukan itu. Itu orang alim. Orang alim oleh isyarat dari kurunak. Lain semacam. Banyak mau selawat, banyak macam sejarah pun, banyak mau selawat, banyak mau sejarah. Akhirnya tak ditemui. Dari saking abit, banyak puluh tahun, beberapa tahun, Syekh Kadito akhir itihah mau nafsi. Kok repak kun beda kekorangan, ya tak patut abad dia. Banyak solawat. Kaku ya tapi tak makin langsung sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bakun? Ittihamun nafsi. Ittihamun nafsi ka dinto pondasi dasar ka angku tabuka ang al-futuhat. Ittihamun nafsi. Gara-gara ka dinto ternyata pas langsung seharian kak dito ittihamun nafs. Apa sekak dito banyak kekurangan, mungkin sombong, apa benda yang semacam. Malam kak dito amin pesaran ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahsanil ahwal. Nah orang kak dito amin pesaran Rasulullah pada kondisi tak sempurna, pada kan corang sekak dito, corang sekak dito, corang Rasulullah semacam. Bi ahsanil ahwal. Nikah saya kembali. Fana'ihi fi wujudihi. Apa kadipa tak ada apa? Mungkin la aromasa. Al-haqqu akrab. Tapi aromasa apa ni kan dikak kuat. Nika lam yattahim binafsa. Lam yattahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Ajabuaki bahwasanya. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. النَّفْسُ كَدِتُ سَيْفَرْتَامَ دَرَمَا كُلَّ بَنْ بَنْجَنْغَان سَتَرَوْ مَنَّانَ دَكَ نَفْسَا سَتَرَوْ إِتِّهَا مَنَّاكَ نَفْسَا أَتَعَ أَرُمَا سَعَبَ لَوَّاوْ لَهَبَدْ لَدَا نِكَ بَلَا سَمَنْ. Maka mau Nabi orang kadito ki aromas nikah wajadal haqqa aqrabah. Akrabah kak dito artinya abu andi titik kan tak bisa dari ketentuan ajaran Allah. Napa abu andi titik tapi tak bisa ketentuan Allah? Engkau juga bisa makudi. Yang bila Allah tak kesalahan tak kira bisa. Tak kira terlaksan. Kula bersampian mungkin pernah situng saat kak dito kakak soko sekelaj. Alhamdulillah soko sekelaj ya kak. Coba angkat soko sekelaj boleh. Dua sekelaj, dua kelaj yang kak gap. Terro na boleh dekai makun kakak. Maka kak dito eko caki pangat terro abe, tapi tak bisa, tak kelar, tak terlaksan. Ini kan dari contoh sekian banyak bahwa tak sekapin apa-apa seeko sah abe ini kan pasti sukses. Kalau bapak jangan pakon nyarek seterbaik, hasilnya pasal akidah ajaran Allah. Apa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika orang kak dito tidak ingin perubahan, kita akan diberi perubahan sarang ajaran Allah. Ala kulli hal, tak sampai aromasa. Dalam taqarrub da ajaran Allah, kak dito aromasa abad di pengaruh. Maka tak mungkin orang kak dinto searoma seabeng andi pengaruh. Walau sekecil apapun ikhwaja al-arif. Mal-arifu man idha asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyarat. Balil arifu man la isyarat lah. Laga. Isyarat tapi tak aroma sah. Tak ada isyarat sekali di atas. Lifanaihi fi wujudi wantiwaihi fi syuhudihi. Ben agabunga kak disah. Man
fi syuhudihi, dalam ngadiraki atau anyaksiaki ajur Allah subhanahu wa ta'ala. Inti wa nika apolong utapa badan yang ideal. Mungkin ini kah bani wihidatil wujud, wihidatil wujud itu kata kafir dan ulama. Allah berenang ya Aba, berenang ya Allah. Ini kan maksudnya fana'ihi fi wujudihi kika dintoh Aba, ini kan lakdi kekuatan. Cakap pindah Allah. Oh, munda nika berarti manusia nika ala kumaksiat, ala kumaksiat berlain semacam. Kita telah sering menyampaikan tentang akidah dasar. Nika akidah dasar, kuleban panjenengan kutu oning, bahwa al-insanu musayyarun wa mukhayyarun fi halin. Ini dalam situ kondisi manusia musayyar, ini dalam situ kondisi manusia nika mukhayyar. Setiap manusia setan di pemilihan si musayyar, nika tak ada ancaman dari ajuran Allah. Lagi anababina. Allah saya nentuan. Maka kak itu musayyar. Tak andi kemampuan lahir dari pak sekema nang ematuran apa sorbajan apa tetiar yang Mekar yang Arab tak tahu musayyar sekapin hotom artinya orang kata di mukhaya azina napa tak azina, ngicok napa tak ngicok, korupsi napa tak korupsi, ini ke mukhaya mukhaya setiap mana tul jaza pakit dengan jur Allah subhanahu wa taala khiyar kekuatan nak dari Allah lo anti oleh kekuatan Allah khalaqukum wa ma ta'lamun ika hakikat tentang tauhid dasar sekuna ben panjenengan karena beda orang pada ke kandai ngak nika berarti orang nika lah nanti pemilihan boleh pada ben robot maka akhirnya pas pada ben orang-orang mu'tazilah ngojaki mundi mikir iya tep cengkapi dari Allah karena lo paham ilmu nasrullah. Al-hikmah al-thamin wa sab'un